kita tengok soalan. Dia ada bagi formula. Jadi kita tahu kita saling formula yang ketiga. Formula ini, ini kecil, ini besar. Sentiasa begini. Dan kita cari ini, kita boleh guna selesaikan dengan kalkulator. Masuk nilai 2. Tolak M, kita guna X gantilah. Dan sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Shift call, shift call. Kita dapat tahu nilai ini, M ini negatif 3. Okey, yang kedua, kita selesai ini. 3 alpha X tolak 12 sama dengan 0. Shift call, shift call. Kita dapat nilai M lagi 1, 4. Ini bukan X, no? Kita ganti dia dengan M, eh? Sebab dia sudah M. Dia kata dia M. Dan nilai yang kecil, kita tengok negatif 3, 4. Mana paling kecil? Ini kecil. Ini besar. Besar letak di sini. Yang kecil ni letak di sini. Dan kita tengok sini simbol dia yang ada negatif 3, dia tidak ada misai. So mana negatif 3? Negatif 3 ini tidak ada misai. Jangan letak sama dengan. Yang untuk 4 ini, dia ada sama dengan. 4 ada sama dengan. So kita ada sama dengan. Tengok jawapan ABCD. Negatif 3 kurang M. Negatif 3 kurang M tapi tidak ada misai. Salah. 3. Okey. 4 tak ada misai. Okey. Ini boleh. Tapi ini ada sama dengan. Okey. Salah. So jawapan D.